Selepas beberapa hari meraih kejayaan luar biasa dengan mencatat jumlah jualan sebanyak RM2.16 juta untuk tudung keluarannya, Tudung Fazura, ada pihak sudah cuba mengambil kesempatan menipu orang lain. Perkara itu didedahkan Fazura menerusi perkongsian dalam Instastory beberapa jam lalu dengan memuat naik bukti perbuatan jahat penipu berkenaan. Dia dah ambil banyak duit orang. Dia gunakan bahan macam katalog untuk menipu dan ramai yang terpedaya. Caranya, dia pujuk pelanggan dengan mengatakan stok masih ada walaupun sebenarnya koleksi yang didakwanya itu sudah lama kehabisan stok. Kemudian dia minta pembeli membayar dengan cara transaksi sebelum menyekat nombor semua pelanggan yang selesai membuat pembayaran. Ternyata kecewa dengan tindakan tidak bermoral wanita itu, Fazura sempat meminta pelaku supaya bertaubat dan memulakan kembali semua wang pembeli yang ditipunya. Saya tak tahulah apa awak rasa bila menipu orang. Siap ada gambar konon sedang membungkus parcel. Sedangkan orang mengharapkan untuk dapat tudung itu dan pakai. Duit semua orang tu ingat percuma ke? Semua orang bekerja untuk dapatkan duit. Ada yang nak beli tudung ni, semua tak dapat. Waktu-waktu macam inilah awak nak buat kerja begini kan? Taubatlah, tolonglah. Kalau ada rasa bersalah dalam hati awak, tolonglah bertaubat. Pulangkan semula duit pelanggan dan ejen-ejen saya. Fazura turut menunjukkan wajah si pelaku, namun tidak dapat dipastikan sama ada gambar itu adalah wajah sebenarnya ataupun dia menggunakan gambar orang lain untuk mengaburi mata semua orang.